So doktor di the Department of Petroleum Engineering lah, ya, yeah? Betul? Ya, betul. So doktor ajar apa di DPE? Termodinamik dengan fisik. Okay, great. Bila ada kesenangan boleh datang UTT, lawat UTT, insyaAllah. Nah, insyaAllah. Hari itu kita tak jumpa ya, masa kita orang pergi tahun lepas Januari pergi UTP. Tak jumpa, saya rasa tak jumpa. Tahun lepas 2020 ya. 20, sebelum COVID. Sebelum COVID ya. So basically doktor, for this class kan, kalau di UTP, actually is a university courses. So biasanya dalam ya, semua semua pelajar perlu perlu they have to sit for di ni lah kan, di course lah. So normally dalam 500 ke 600 lah yang saya ajar lah. So how about you dekat di sana dok? So is that dedicated to the department or a different story? Petroleum Department ini dia punya student itu dalam satu batch itu lebih kurang 150 orang. Oh, banyak juga tu. Banyak. Ya. Dan nanti mungkin Ibu Novia Rita boleh nak sampaikan sikit tentang department ini, karena Ibu Novia Rita ni yang ketua departmentnya nih. Saya tak pernah berkunjung ke Riau. Kami jemput lah Cik Azman. InsyaAllah one day. One day insyaAllah. Habis COVID, sila datang kita jemput. Datang UKM, datang UIR. Ya, saya suka Indonesia. Saya suka makanan Indonesia. For example? Tempe ni, geprek. Macam-macam lah ya. Sebab mungkin masakan Indonesia dah banyak dijual di Malaysia kan? Ya. Even di itu Ruben Onsu tu kan punya ayam penyet ya. Ayam penyet tu ni ayam geprek bensu. Ayam geprek bensu pun sudah ada di Malaysia tu. So makanlah, saya minum lah itu, dia punya soda Bandung dia. Soda Bandung. Soda Bandung. Okay, MC sudah ada di room ini. Sudah Bu. Okay. Gimana Bu Dokter dan Mr. Aswar? Kita mulai? Boleh, saya sudah ready. Ya. Okay. Baik MC, silakan. Ya, silakan. Rahmi? Iya, Bu. Alright, excellencies, ladies and gentlemen, we cordially ask you to turn on your camera, please, because
our study and lecture will proceed in no time. Thank you. Harapkan kepada seluruh partisipan untuk kameranya, karena event kita akan dimulai. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Don't study because you need to. Study because knowledge is power. Study because they can never take away from you. Study because you want to know more. Study because it grow you. You should have one goal, be consistent. A bad semester or bad grade won't define your future. Remember that the reason you're doing this to make your life better. And you're more than your GPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Excellency, the Dean of Engineering Department of Islamic University of Riau, Mr. Dr. Eng Muslim, STMT. Excellency, the first Vice Dean of Engineering Department, Dr. Mursida, MSc. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, Excellency, the second Vice Dean of Engineering Department, Mr. Dr. Anas Puri, MP. Halo Pak. Alright, next, Excellency, the third Vice Dean of Engineering Department, Dr. Akmar Effendi, Eskom, MKOM. Halo Pak Dr. Akmar. Alright, next, Honorable the Head of Petroleum Engineering Department, Mrs. Noviarita STMT. Halo Ibu, apa kabar Ibu Noviarita? Alhamdulillah baik, terima kasih. Honorable the Secretary of Petroleum Engineering Department, Mr. Tommy Ervando STMT. Halo Pak Tommy. Alright. Honorable the speakers from Petronas University of Technology, Mr. Muhammad Asfar bin Muhammad MSc. Hello sir, how are you? Hello everyone, assalamualaikum. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Honorable the speakers from Islamic University of Riau, Mrs. Mursida MSc. Once again, Bu Mursida. Hello. Hello juga. Honorable lecturers and staff of Islamic University of Riau, honorable ladies and gentlemen, the participants of the lectures. First of all, let's praise our God Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious, the most merciful, the creator, sustainer of the universe. Peace be upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, who has guided human life from the distraction into the right way of Islam. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Rahmi. It's a precious chance for me to be your master of ceremony this morning, Thursday, 21 April 2021, in our big event, the Stadium Lecture Petroleum Engineering of Islamic University of Riau, Principle of Sustainable Development and Renewable Energy. All right. In this special morning, we have several agendas as follows, opening by moderator. Welcoming speech by Head of Petroleum Engineering Department, lecturing session by Mr. Muhammad Asfar bin Muhammad MSc, lecturing session 2 by Dr. Mursida MSc, Q&A session, giving certificate and photo session, and closing. Well, ladies and gentlemen, let's begin this event by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. All right, next agenda is welcoming speech from the Head of Petroleum Engineering Department, Mrs. Noviarita STMT. Time is your, Miss. Okay, thank you, Rahmi Nurul Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Dean of Engineering Faculty,
Universitas Islam Riau, dan Honorable Wakil Dekan 1, 2, dan 3 yang telah hadir di meeting room ini, dan Honorable Mr. Muhammad Asfar bin Muhammad MSc from Universitas Teknologi, University Teknologi Petronas, dan Honorable Ibu Dr. Mursidah sekaligus Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, dan yang kami sayangi mahasiswa-mahasiswi Teknik Perminyakan yang telah hadir pada acara kuliah umum, dan tak lupa pula yang kami hormati dan kami sayangi juga dosen-dosen Fakultas Teknik dan dosen-dosen Teknik Perminyakan yang sudah hadir pada acara kuliah umum kita pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan Stadium General Petroleum Engineering Universitas Islam Riau, di mana acara ini bertopik ya tentang Principle of Sustainable Development and Renewable Energy. Salam beriring salam juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para undangan dan rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Teknik Perminyakan yang kami hormati. Sebelumnya, karena Mr. Asfar ya baru bergabung bersama kita di program studi Teknik Perminyakan ini, maksudnya baru datang ya sebagai pembicara ya atau pemateri pada kuliah umum kali ini, maka saya selaku ketua program studi Teknik Perminyakan ingin sedikit mengenalkan tentang Petroleum Engineering ya Universitas Islam Riau, di mana kita berdiri itu sudah lebih 36 tahun. Jadi pada tahun 1984 itu sudah berdiri Teknik Perminyakan. Walaupun secara resmi disahkan pada tahun 1986, tepatnya di bulan September. Nah, walaupun ya saat berdirinya Teknik Perminyakan saya juga mungkin baru lahir ya. Jadi sudah cukup lama sebenarnya Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau ini. Kita juga sudah banyak berkolaborasi dan bekerja sama, baik itu dengan universitas yang ada di Indonesia dan juga universitas-universitas yang ada di luar negeri, terutama di negeri tetangga, yaitu di negerinya tempat Mr. Asfar berada, ya di Malaysia, seperti Universitas University Teknologi Petronas sendiri, ya kita juga sudah ada MOU-nya, kemudian juga dengan Universitas Teknologi Malaysia, ya University Teknologi Malaysia UTM, UITM, kemudian APU ya Asia Pacific University. Nah banyak lagi ya yang di Thailand juga kita sudah kerjasama dengan Chulalongkorn University. Kemudian di Korea juga sudah kerjasama dengan beberapa universitas seperti Inha University, kemudian Sejong University, di Jepang juga ada Chiba University, kemudian sampai ke Arab Saudi sana ya, kita juga sudah ada sebenarnya kerjasama. Nah ini sebenarnya dalam program untuk mencapai visi-misi Universitas Islam Riau juga, ya untuk dapat terkenal di Asia Tenggara. Seperti itu. Nah, walaupun visi misinya saat ini juga kita sudah mulai untuk
mengenal ya, kalau bisa terkenal Universitas Islamnya di seluruh wilayah yang ada di Asia ya, ataupun di luar Asia seperti itu. Nah, program-program kita juga sebenarnya Mr. Asfar juga ada transfer kredit ya, transfer student transfer seperti itu. Jadi kita satu semester bisa mengirimkan mahasiswa ya, yang terakhir kita mengirimkan kemarin ke Asia Pacific University. Jadi mereka mendapatkan satu semester pembelajaran di Asia Pacific University. Kemudian sebelumnya tahun 2020 juga ada 6 mahasiswa yang kita utus untuk transfer kredit di University Chulalongkorn University yang ada di Thailand seperti itu. Nah, mungkin tidak memperpanjang mukadimah, saya sangat berterima kasih atas kesediaan Mr. Asfar ya, dan Bu Dr. Mursidah yang mau meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara ya pada kuliah umum teknik perminyakan semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini. Semoga acara ini nanti berjalan dengan baik dan lancar. Semoga materi-materi yang disampaikan ya oleh Mr. Asfar dan Ibu Dr. Mursidah ya dapat diterima ya oleh mahasiswa-mahasiswi kami dan dapat diterima oleh semua partisipan ya yang ada di Zoom ya online ini seperti itu. Baik, mungkin itu saja pembukaan dari saya ya selaku Ketua Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ya dalam penyampaian ataupun penyambutan kami ya kepada Mr. Afar dan Bu Dr. Mursidah ya selaku pembicara pada hari ini. Kami mohon dimaafkan. Ya, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita buka acara kuliah umum kita pada hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the speech, Mrs. Naviarita Estente. Next agenda is the lecture we have been waiting for. We are fortunate to have two prominent professional speakers today. And for the first lecture, we would like to invite Mr. Muhammad Asfar bin Muhammad MST from Petronas University of Technology. All right, Mr. Asfar bin Muhammad MST, are you ready, sir? Yes, I'm ready. All right. So, can I share my slide presentation? Should be no problem. All right. All right, you can share. Sorry, Rahmi, you disabled the screen sharing. Wait, I'll confirm it. Okay, now Dan can. Yep. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat. Terima kasih for inviting me for these lectures. Kerana jemput saya untuk sharing my knowledge regarding on the principle of sustainable development and renewable energy. So, saya wakil daripada UTP mengucapkan terima kasih terutamanya dan terutama kepada Dr. Miss Naviarita, okay, the head of Petroleum Engineering Department, University Islam Riau, for inviting me, okay, and before that, thank you so much, Rahmi Nurul, is that correct, for our MC today, so and then our respected dean from University Islam Riau, and also Dr. Mursidah, my second speaker for today's presentation.
So insyaAllah saya akan campur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Hopefully boleh diterima insyaAllah ya. So today saya akan berbincang dan saya akan bercerita berkenaan dengan principle of sustainable development and also renewable energy kepada para pelajar di Universiti Islam Riau. So for my lecture, I'm normally it's a just informal lecture. So if you like, to ask me any question, you can stop me at any time that you want. Tak ada masalah. Kamu boleh berhentikan saya kalau kamu ada pertanyaan dan saya boleh jawab pada waktu itu juga kan. So, what is our lecture outcome today? Apa yang kamu akan dapat semasa bersama saya pada hari ini? Pertama, kita akan we are going to develop the understanding, the definition and concept of sustainability and its key dimension. Okay, kita nak tahu apa itu maksud keberlanjutan dalam development. Okay, apa perkara-perkara penting yang perlu kita tahu untuk kita make sure that it sustain. Okay. Kedua, kita akan berbincang mengenai prinsip-prinsip sustainable development goal atau kita panggil sebagai secara singkatnya kita panggil sebagai SDG dan isu-isu semasa yang menyebabkan ini SDG itu iaitu sustainable development goals itu terbentuk oleh United Nations atau dan juga UNESCO. Okay. So sebelum tu kalau kita boleh borak-borak kosong berkenaan kalau siapa boleh jawab, if anyone can answer my question, what do you know about sustainable? What does it mean by sustainable? Kalau siapa boleh boleh tolong terangkan sebelum saya terangkan. Do you have any idea what is sustainable development? Just a sharing session if you want. Itu adalah bentuk arah pembangunan di mana kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada saat ini untuk keperluan masa sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang, the next generation. Ya, tepat sekali. Sangat bagus. So, terima kasih kepada komentar. Okay. So, bila kita berbicara berkenaan dengan what is sustainable development? Okay, secara dasarnya sustainable development actually is development that meets the need of the present, okay, without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Okay, in the other words, okay, actually is to make the world a better place for everyone. Okay, for everyone now without destroying the possibility for the next generations. Dengan kata lain, jika kita boleh lakukan apa yang ada sekarang, apa kita buat sekarang, adakah kita mampu untuk kita lakukan di masa hadapan? Itu yang dimaksudkan dengan the sustainable development. So untuk saya bagi pengenalan berkenaan what is sustainable, so I give you video, maybe you can look at it.
Okay, this is regarding on what is sustainable, kan? So if you look closely at the video presentation, that you can see that we need to keep three things, okay, in mind in order for us to sustain our world, our community, and our and whatnot. Okay, number one, what you have to do actually is regarding on the environmental, okay, itu yang pertama yang perlu kita sustain. Yang kedua berkenaan dengan sosial, dan ketiga berkenaan dengan ekonomi. So gabungan ketiga ini diperlukan untuk kita sustain our development, especially for our earth. Okay, so when we talk about the environment, okay, what actually the thing that we are going to sustain? Okay, so actually when we talk about the environment, okay, kita secara senangnya atau secara mudahnya, kita perlu make sure that our earth environment actually be maintained. Okay, contohnya macam apa benda yang kita consume, apa yang kita consume actually adalah benda yang kita boleh hidupkan semula. Contohnya macam kita makan jagung, so kita boleh dalam kuantiti yang tertentu, for example like 1 kilos, okay, then we can harvest the corn again in one kilo. So in make sure that the definition of economical environmental in term of sustainable, okay, we have to make sure that everything balance. Itu regarding dengan environment, kan? So bila kita bercakap berkenaan ekonomi, so setiap manusia yang ada di dunia ini, okay, they have the ability to be independent, okay, dia bebas untuk melakukan apa sahaja in term of ekonomi, maksudnya dari sisi kewangan, untuk make sure that they can run all the activities that they desire to do, okay, at their own society, okay, and then at the same time they can use the money, okay, we call it as a money freedom for them, in order for them to secure any resources of their livelihood. Okay, that's what I mean by the economy. Why we need to sustain our economy because of those matter. Okay, last but not least, regarding on the social. Okay, so when we talk about the social, kan, kebanyakan kita sekarang berbincang berkenaan dengan human rights. Okay, so apa yang perlu, apa yang tak perlu kita lakukan. Okay, tetapi untuk kita sustain our social, okay, so we must have a leader, okay, that can bring us and to make sure that us, that our personals, our labor, our culture things, okay, we put in place and being respected by other peoples, okay. So itu yang sekarang, yang kalau kita lihat sekarang banyak kes-kes yang mengatakan macam there's a lot of discrimination, okay? Banyak negara-negara tertentu mendiskriminasi negara-negara miskin. So itu perlunya kita perlu ada sustainable development. We have to sustain those things, okay? We have to make a law that make sure that is equal for all nation and also countries, okay? That what I mean by the definition of this one. Okay, so if you see in front of you, actually it's the element of sustainability, okay? The G's that I mentioned before, okay, when we talk about the environment, okay, we have to keep our biodiversity, our materials, right, our energy, and also our biophysical interaction to make sure that it's balanced between kegunaan kita dan apa yang perlu kita tanam dan kita everything that we need to harvest in order for us to make it balanced, tak ada kekurangan. Okay, berkenaan dengan ekonomi, money, duit, kewangan, okay, employment, okay, pekerjaan, okay, our technological growth, which is very closely related with the environment, also society, okay, our investment and also our market forces, okay. Some of it is for economy side, okay. Kadang-kadang dia melibatkan kita, our own personal interest, and then somehow it's related to our government in order for us to generate, for example, the employment, the investment, everything, whatnot, okay? And then when we talk about society, it's more to us, okay? When we talk about independence, okay? Kita nak bebas daripada segala benda, okay? And then we have, kita bebas dari segi untuk bercakap bahasa kita sendiri, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Thailand, everything, whatnot, okay? And we are going to make sure our quality life is very, is fullest, maksudnya terjamin dari segi kesihatan, dari segi makan, dari segi
economy, everything and whatnot. Okay, and then how about the institutional structure and also organization and also the political structure? Yang actually this is referring to our government itself. So itu adalah elemen yang berada dalam sustainable, okay, dalam keberlanjutan. Okay. Bila kita berbicara berkenaan sustainable, kan kita tak lari berkenaan dengan climate change. So semua orang tahu berkenaan climate change, right? What is climate change? Okay. So in general, okay, actually climate change is a change in global or regional climate patterns, okay, in particular to a change apparent from the mid to late 20th century onwards, okay, and it attributed to largely to the impact of atmosphere CO2 produced by the use of fossil fuels. Okay, so kita cakap pasal climate change atau perubahan iklim, right? So climate change actually is a thing yang kita we are looking for in order for us to sustain, because of the climate change dia akan merosakkan dari segi ekonomi, dari sosial and also dari segi environment. Okay. Untuk pengetahuan semua, right, pada tahun 2019, okay, our CO2 level actually alter the greenhouse, okay, and is increased, okay, because of the economy, everything and whatnot, okay, because of the economy yang sedang rancak menyebabkan banyak aktiviti yang telah dilakukan menyebabkan demand terlalu tinggi dan kita punya pengeluaran CO2, the CO2 dan big emit to the atmosphere is very high. But then pada tahun lepas, okay, because of the COVID, okay, kita ada penurunan sebanyak 6%, okay. Tetapi jangan risau, dia akan naik selepas ini kerana after this our economic sector begin to recover, so it will bring a very high impact to the climate change, okay. Why climate change is very important, okay? Why climate change is very important and why we need to overcome the climate change? Number one, okay. Pertama, bila kita berkata berkenaan dengan climate change, okay, dia akan menyebabkan ekonomi kita akan lumpuh, okay? Okay, it will stop our economic activities, everything, okay? Bila dia menyebabkan ekonomi kita akan lumpuh, so environment kita akan rosak because we have a lot of CO2 emitted at the atmosphere, okay? And then, in term of society, okay, bila ekonomi kita lumpuh, so banyak pekerjaan, banyak pekerja yang akan dibuang, okay, so a lot of people will be being trenched by their companies, also by the institutions, so they will increase the poverty of our world, okay, so based on the World Bank 2019, expected that we are reaching up to 100 million people, okay, in poverty in 2030. So that's thing yang kita tak mahu, okay, itu benda yang kita tak mahu, yang perlu kita kekang untuk make sure that pada tahun 2030 kadar kemiskinan akan turun. Itu yang kita perlu lakukan. Okay, so this is the climate change, a global sustainability threat. Macam mana the evolution, how the climate change agenda will be evolved, it started at 1970 until 2019, whereby because there's a lot of declaration yang dibuat. For example, pada tahun 1997 ada Kyoto Declaration yang mengatakan kita perlu buat sesuatu untuk make sure that we can sustain our earth, we can sustain our economy, we can sustain our society, okay. And then at 2015, okay, our UNESCO, okay, adopt a new policy that we name it as the Sustainable Development Goals, okay, untuk make sure that everything will be put in place for the next our future generation and also to towards the following years, okay. This is the timeline of our climate change agenda, okay. There's a lot of countries that involved for this one. I think Indonesia and also Malaysia one of the countries that mendukung cita-cita untuk sebagai sustainable development goals, okay.
So bila kita berkata berkenaan dengan sustainable development goals, okay, kita ada, kita perlu strategi untuk kita untuk kita capai this SDG, okay. So based on the Brundtland report, okay, dia telah menyatakan ada 7 strategi yang that strategi that we can apply in order for us to sustain and maintain our development, okay. Number one regarding on the reviving goals, okay. What is reviving goals? Reviving goals actually kita are going to memulihkan pertumbuhan, okay. Untuk pengetahuan hadirat, okay. Pertumbuhan perlu dijaga untuk make sure that kita, untuk memastikan kita boleh menurunkan kadar kemiskinan, the poverty, okay. Contohnya di Asia, okay. Contohnya di Asia, which is di mana kita berada sekarang, okay. We are expected only 5% of our pertumbuhan for our annual growth, okay. Untuk kita make sure that semua makhluk atau manusia yang ada pada waktu sekarang boleh guna dan boleh menggunakan any resources tanpa perlu ada kemiskinan, okay. Kenapa kita perlu, why we need to do a reviving growth, okay. Number one, to make sure that our poverty number is reduced, okay, untuk memastikan dan mengekang faktor kemiskinan di setiap negara, okay. Yang kedua, untuk memacu daya tahan ekonomi setiap negara. Kalau bila kamu ada ramai rakyat, okay, kerajaan perlu membuat sesuatu perkara supaya kita, in order for to make sure that their citizen, for example Indonesia and also Malaysia, akan boleh untuk menggunakan segala fasiliti dan kemudahan yang ada, okay. Dan pada masa sama juga untuk kita menjaga persekitaran. Bila ramai sangat manusia, kita terpaksa tebang pokok, kita terpaksa korbankan hutan kita untuk make sure that there's an accommodation space for them, kan? Okay, itu nombor satu. Nombor tu regarding on the changing on the quality of the growth, okay. So bila kita ada when we are have a reviving, kita pulihkan pertumbuhan di setiap negara, okay. Kita perlu menukar the quality of the growth, okay. Okay, government they have to spend a lot of money, okay, especially in education and also healthcare, to make sure that pertumbuhan rakyat ini tidak terbantut, okay. Kenapa education and also health is very important, okay, to make sure that our human productivity is fullest, okay. Kita boleh lakukan segala our economic activity in general, ekonomi kita bila kita sihat, betul bukan? Dan bila kita ada pendidikan yang betul, kita boleh salurkan kita punya pendidikan tu dengan cara yang betul, dan kita boleh we have a brainy people in order for us to improve our economy and to improve our technology. Okay, that's the meaning of the changing of the quality growth. Okay, so kita beralih kepada meeting essential needs for jobs, food, energy, water and sanitation. Okay, we have to satisfy the human needs and aspiration. So it's obviously an objective to in order for us to have a productive activity. Okay, what is our basic needs? Okay, we have to make sure that we have a secure job. Okay, we have enough food, energy, and also water, and also sanitation is must for us in order for us to run our show. To run our show at our places, right? That's the most important thing regarding on the meeting essential need for job, food, energy, and also sanitation. Okay. So next, we are going to talk about the ensuring development level of operation, conserving and enhancing the resources base. Okay, so pada masa sama kita make sure kita boleh kekalkan kita punya hutan, alam sekitar, tapi pada yang sama kita boleh menggunakan sumber alam sekitar, sumber hutan, for example, and also alam sekitar untuk memacu ekonomi kita dan memacu kita punya social life. Okay. Number 6, kita akan melakukan reorienting teknologi dan also managing risk. Okay, kita mengimprove, kita memperbaiki atau kita memperkukuhkan our teknologi. Okay,
untuk make sure that bila kita punya teknologi is good, right? So kita akan merendahkan, kita akan menurunkan kadar kerosakan yang ada di bumi. Okay, itu number 6. Okay, number 7, kita we are going to merge between economy and also environmental in decision making. Okay, this is actually is belong to the politician. Okay, di mana pihak government, our top management. Okay, we have to merge between the economy and also environment. We have to make sure that kita perlu memastikan kita punya persekitaran dan kita punya ekonomi okay selari dalam pertumbuhan di dunia. Dan apa yang perlu kita buat untuk beri itu adalah we have to implement decision, okay, we have to put the decision making into a good way, okay, that's what I mean by the emerging environment and also economic decision making. Okay, untuk kita melakukan ketujuh-tujuh ini, okay, we need to number one, okay, our political system, okay, that secure effective citizen in decision making. Okay, so our politics system perlu dijamin untuk memastikan rakyat berada dekat dalam sistem dalam decision making itu. Kita government perlu kita untuk mereka membuat dasar untuk membuat sesuatu keputusan. Okay, so itu nombor satu. Okay, kenapa kita ada kita memerlukan this strategy imperative? Okay, nombor dua berdasarkan kepada ekonomi sistem. Okay, untuk memastikan kita be able to generate to generate the surplus and also technical knowledge on self-reliant and sustained basis. Maksudnya kita berupaya untuk the seven imperative from the Batman report untuk for the sustainable energy ini, kita akan memantapkan kita punya ekonomi sistem yang ada pada setiap negara. Okay, bila ekonomi kita sistem mantap, so kita akan we will get the technology enhancement. Of course, we get the technology enhancement, and then we get the our economy very strong, and then we don't have any inflation and also the poverty at the certain countries. Okay. Dan kita selain itu juga kita merujuk kepada sistem fosil. Okay. Kita tujuh perkara ini perlu diimplement to make sure that to provide a solutions. Okay. For attention arising for the harmony development. Kita perlu make sure that kita berada dalam keadaan yang lebih harmoni. Okay, semua orang suka, semua orang happy, tidak ada perlu rasa tension, tidak perlu ada rasa bimbang dan gusar berkenaan dengan kehidupan kita. Okay, itu number 3. Okay, and then kita perlu ada teknologi. When we talk about number 6, kita ada perlu teknologi, new technology, the enhancement technology that we can use in order for us to search a new solution for our benefit in future. Not only us yang sekarang, kita are looking pada masa sekarang dan kita akan menunjukkan pada masa harapan untuk kita punya anak dan keturunan. Itu this is the strategy imperative in the Bradland report. Okay, so untuk this is in front of you, we are the thing that I mentioned. Okay, the principle of sustainability. Okay, if you look at this number 3, okay, through education in order for us to promote a behavior change in which exemplifies the sustainable practice. Okay, kita percaya melalui pendidikan kita boleh merubah sesuatu negara. Melalui pendidikan kita boleh merubah diri kita menjadi lebih baik. So pendidikan is a must. Okay, in whatever situation, okay, education is a must in order for us to not only us, we are going from the education, from the knowledge that we obtain from either informal or non-formal, okay, we can advocate people. Kita boleh menggalakkan, kita boleh menasihati orang dan kita boleh memuar-warakan perkara-perkara yang baik untuk kita, for our country benefit. Okay, that is what I mean by the principle of sustainability. Okay.
So bila kita bercakap berkenaan dengan the SDG, okay, sebelum ni pada tahun 2007 if I'm mistaken, okay, beberapa negara telah propose to have 8 international development goals prior to the SDG ini. Tetapi pada tahun 2015, okay, the SDG telah diimplement, okay, telah di revise, telah dirombak untuk menjadi lebih sophisticated and lebih complete yang boleh di apply untuk semua orang. Okay, what is SDG? Okay, SDG is referring to this Sustainable Development Goals, okay, atau nama lain kita panggil sebagai Global Goal, okay, that we are adopted by all United Nations, okay, semua negara yang telah bersidang pada tahun 2015, they call to action in order for number one to end the poverty, okay, the first thing that they would like to reduce is to end the poverty by 2030. Okay, and then number two, kenapa the Sustainable Development Goals, okay, terbentuk untuk protect our planet, okay, to make sure that we are not too greedy enough to take all the natural resources, okay, and then they are going to implement a policy to make sure that we can exploit our natural resources, tapi pada masa sama kita perlu jaga. Okay. Yang terakhir, kenapa the SDG? Why the SDG, the Sustainable Development Goals, be implemented? This is because to make sure that kita berasa happy, kita berasa aman dan kita berasa tenteram, tidak ada ancaman di dunia. Itu kenapa perlunya the SDG. Okay. So ini SDG, Sustainable Development Goal atau Global Goals, dia merangkumi 5 perkara berkenaan dengan manusia, okay, as mentioned to you, untuk kita make sure that kita ada kesamarataan dari segi segala benda, tiada diskriminasi kaum, tiada diskriminasi bahasa, okay, because ada sesetengah negara, for example negara maju, they are not really much look at the Asian because we speak different language, right? So for example, kalau you kamu pergi, insyaAllah kamu ada rezeki untuk pergi ke UK, they will see you very cynic if you talk bahasa. Okay, they are more prize you if you talk in dia punya language. Okay, that's the thing that we are going to remove from our thinking right now. Okay, and then of course we are going to talk about the we are going to end the poverty. Bila kita miskin, bila kita susah, right? We have a lot of thing. We cannot get a lot of thing that we want. Okay, especially in education, in healthcare. Okay, so that's why most of the people they are dying because they have to and they don't have enough money in order for them to survive. Okay, we talk about the planet. Okay, we are going to make sure we are protect our planet because secara umumnya kita punya bumi semakin tua, so bila semakin tua dah semakin lemas, so kita perlu make sure that kita jaga kita punya planet. Okay, so we talk about the prosperity, we talk about peaceful. Okay, kita nak berada dalam keadaan aman. Okay, dan untuk kita hidup dalam keadaan aman di tempat kita, kan, tanpa perlu gangguan. And then regarding on our partnership, for example Indonesia and also Malaysia, we can do a partnership without any hesitation from others people. Okay, orang tidak akan any question, for example in teaching, right? So tidak ada gangguan luar daripada negara-negara luar untuk mengekang kita punya proses partnership. Okay, that's the thing why we need to know about the Sustainable Development Goals. Why the SDG will be implemented and being urged by the United Nations in order for us to implement for this one throughout the globe and also the planet. Okay, so secara dasarnya dia terbagi kepada 17 goals. Okay, if you look at those are things that I already mentioned. Okay, and then
you as a student, okay, we are looking at the goals number 4, okay, to ensure the inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunity for all. Okay, this is the ini yang akan saya kupas lepas ini berkenaan dengan number 4. Okay, then what is target? Okay, this SDG dia target kepada 169 countries yang kena implement benda ni untuk make sure that everyone have the same pictures. Okay, semua orang ada dasar yang sama dan tidak ada dan ada kesepahaman antara satu sama lain. And then untuk they come up with the 17 goals, okay, they implemented 229 indicators. Indicators that mean perkara-perkara yang dia rujuk dan untuk dia come up with the 17 goals. Okay, this is the thing that one of the most important thing that right now being implemented. Okay, so when we talk about the principle of sustainable development, okay, the key principle of sustainable development is actually is a long term strategy. This is not very short term. Okay, of course, when we implement something in a very short term period of time, we cannot see the hasil, kan? So this 17 goals actually is a long term strategy. Okay, in order for us to tackle the key in term of the climate regarding on the environmental issue. Okay, the climate changes. Okay, the greenhouse. Okay. How we are going to improve our air quality, okay? We are going to generate town and city. Adakah kita senang boleh boleh bentuk atau boleh bangunkan sesuatu tempat, okay? Tanpa memikirkan berkenaan dengan environment, okay? And then how we are going to protect our country, and then how we are going to use our natural resources to that extent, okay? Itu perkara-perkara yang yang diguna pakai untuk membentuk sustainable development. Okay. Okay. Bila kita berbicara berkenaan dengan sustainable development, okay, of course, okay, they are looking at three main objectives. Number one, of course, regarding on the economics, okay, how we are going, bagaimana sesuatu negara itu perlu maju dari segi ekonomi untuk membangun dan untuk make sure that rakyat dia terima segala benda yang mereka implement. Okay, tiada jurang antara orang miskin dan orang kaya. That's why that's the thing that we need to look at those. Okay, berkenaan dengan income distribution yang kaya-kaya dan miskin lebih miskin, employment rates. Okay, sekarang di Malaysia, to be honest, we have a problem with our employment because of the COVID pandemic. Okay, not many young graduates. Okay, our graduate students afford to get employed by our institution or companies in Malaysia because of the COVID. And then our target assistance regarding on those economic sector. Okay, so a part of the economic objective, so we are looking at the environmental objective. How we are going to manage our national resources? Adakah kita boleh guna, for example, we talk about petroleum, oil and gas industry, right? So adakah kita boleh take all the natural resources, okay, without looking at the future generation, okay? How we are going to assess our environmental, adakah environment kita ni sudah sakit atau adakah kita boleh exploit our environmental, okay? We talk about value, kita menilai sesuatu environment itu dari segi kebersihan, okay? How much CO2 we can emit at our atmosphere, that's the thing that we are going to look at, okay? And then we talk about the internationalization, okay? So, adakah dunia luar boleh mengeksploit kita punya environmental, okay, sesuka hati? Itu yang perlu kita look into that. That's why the SDG come, okay. And last but not least, regarding on the social objective, okay, we are going to reduce our poverty, and then we increase our equity, okay. Bila kita reduce our poverty, that's mean cara kita nak reduce our kemiskinan, kita perlu belajar bersungguh-sungguh dan cari kerja. Dan dia akan increase our equity of our economics. Okay,
tapi kita perlu lihat kepada in term of the popular participation, the consultation, also the pluralism. That's the thing that we have looked into that. Okay, this is the thing that I already mentioned to you regarding on the environmental sustainability. Okay, it requires natural methane to remain intact. Okay, so kita boleh, for example, the extraction of renewable sources. Okay, the renewable, the non-renewable resources, apa tu, boleh digunakan. Okay, tetapi tidak boleh exceed to the certain rate. Okay, and to make sure that we can assimilate the waste equally. Okay, kita perlu maximize the renewable energy, kan, in order for us to kita panggil sebagai energi baru untuk kita reduce the in order for us to reduce the using of the our environment. Okay, that's regarding on the environmental sustainability. Okay, so we talk about the economical sustainability. Okay, so how the government are going to develop us, okay, in term of the financially stable, okay, money freedom, okay, that we normally we are referring to, okay, that is regarding on the economic sustainability. Ekonomi kita meningkat, tetapi kita perlu sustainkan the in term of the social and also in term of the environmental. That the thing that we have to look at. Okay, and then bila kita bicara berkenaan dengan sosial, okay, so in which it's require the cohesion of society and its ability to work toward common goals to be maintained, okay, and then for our individual needs, okay, as such as for those for society and also its ability to towards common goals to be maintained, okay, to make sure that kita punya apa benda kita perlu, apa benda kita harapkan in term of the social, hiburan, everything and whatnot, benda tu perlu di-maintain dan tak perlu dikekang. Itu adalah regarding on the social sustainability. Okay, so in order for us to mewujudkan a very good sustainable development, kan, okay, we need these five. Okay, we need people, we need prosperity, we need planet, we need partnership, and we need people, peace. Okay, everything must work together. Okay, they are interrelated to each other in order for us to reach our goal in term of a sustainable development. Okay, itu yang perlu kita bincang berkenaan dengan the sustainable development. Okay, so saya sudah habis bincang berkenaan dengan the sustainable. Okay, this is the indicator that normally the United Nations use, okay, in order for us to evaluate our sustainable. Adakah negara itu apply this sustainable? This other United Nations Commission for Sustainable Development have been developed in order for us to do those things. Okay, so seperti saya kata tadi, seperti saya maklum, okay, education in a must in order for us to advocate people regarding on the sustainable development. Okay, we are going to make sure that education is our instrument, you know, for us to change the mind of our people regarding on the sustainable development. We are going to brainwash people, we are going to push people, we are going to advocate people regarding on this the global goals. Okay, so United Nations, they have come out with a education sector at the sustainable development. They call it as DESD. Okay, so based on this one, okay, this actor will acquire various skills regarding on the critical and also critical thinking. How we are going to communicate with people? How we are going to overcome our conflicts in terms of the management? Okay, those are the things that the United Decade of Education Sustainability is stand for. Okay, so how we are going to advocate people regarding on how we are going to sustain and how we are going to respect our earth and our life in the diversity. That's the thing that the education in the United Nations Decade looking at. Okay, and then what is education for sustainable development is kenapa kita perlu
benda ni semua. Okay, so we are going to develop sustainability to literate individuals, okay, to make sure that they understand about this sustainable development, they understand about how we are going to appreciate people, how we are going to appreciate other people, how we are going to appreciate our urban nature, how we are going to appreciate our economy, okay? That's the reason why we need education in the sustainable development, okay? So this is the education sustainable development characteristic. Normally, this one, if you see, this is my student, okay? We do we call it as a university social responsibility, okay? We go to all over Malaysia, okay, to advocate people regarding on we have to take care our mother nature, we have to take care our societal, okay, in order for them understand regarding on the what is the current issue that happening right now in the world, okay. So that's the education for sustainable development is very, very important. Okay, as mentioned to you, okay, by 2030, okay, instead of we are reducing the poverty, okay, by 2030, we are going to advocate people that knowledge and skill is very most important, okay. Sometimes they are fight regarding on their lifestyle, they fight regarding on the human rights, and some people, they have fight regarding on their gender equality, okay. This is a very sensitive issue, I don't want to further explain regarding on this one, okay. And then, we are going to promote the culture regarding on the peace, okay? Peace is a must in the world, okay? No war, no violence to other peoples, okay? That is the function of the education sustainable development, okay? Okay, so I finished regarding on the sustainable development, okay? So I touched a bit regarding on the renewable energy for our future generation, okay? So what is renewable energy? Okay, renewable energy actually is energy that source, that actually is a natural source, that's right. For example, the carbon, everything, and not. Okay, for example, wind, okay, the biomass, everything, or not. Okay, we have a lot of sources, but that is limited, regarding on the amount. Okay, so what is very important about the renewable energy? Okay, number one, the renewable energy will not run out. Okay, it's available. For example, wind. Kita ada wind 24 jam. Kita ada angin 24 jam, kan? And then they will offer regarding on the job and also the economic sector. It will increase the economy sector, and then they will provide you a lot of job opportunity for our generation right now and also our future generation. So we talk about lower environmental impact, okay, when we are use our renewable energy, okay, they reduce our economic impact, it reduce our EIA, okay, the environmental assessment impact, okay, it reduce our CO2 emission at our atmosphere, okay, and then we have the energy security for future, okay. So right now, if you can see in front of you, it's actually a current global energy demand, okay. Right now, we are looking at, of course, 31% is oil. Okay, people are looking at gold, at oil, black gold. People say it's about the black gold, right? So, we have gold, we have coal, gas, and also liquid fuels. Okay, but then this one cannot sustain. Okay, of course, our oil and gas will be depleted, and then oil and gas industry they are become not so popular as for now. For example, because of the COVID-19 pandemic, right? So oil and gas is not really much popular, and then it will give a lot of impact to our economic sector, okay? So instead of we looking at our oil and gas industry, so we are doing something that we move to our renewable sources, okay? So we have three categories sources regarding on our energy. Okay, number one, of course, oil and gas and also coal. I believe Indonesia, you have a lot of coal, right? You name it as a batu bara. Okay, and then we have also a transition sources. Okay, we have using the nuclear, and also we have using the hydroelectrics. Okay, using water in order for us to generate the energy, and then
We talk about renewable sources, biomass, geothermal, wind, and also the solar electric. Okay, so we move. I give you a bit regarding on the renewable energy. Okay, so this one we talk about the wind energy. Okay, we got kita mendapatkan sumber tenaga itu daripada angin. So then daripada how they collect the angin, because based on this one, based on the wind mills, okay, wind turbine, okay. Tetapi renewable energy, some of the renewable energy, they have advantage and disadvantage. For example, at this one, of course, it's renewable energy, it's pollution free and it's very cost effective. Okay, so we don't need billion dollars in order for us to do this one, right? And then the advantage, they are rely on the wind strength. Okay, if some of the country, for example in Malaysia, we don't have very strong wind. Okay, so we cannot generate this one. Okay, it threat to the wildlife. Okay, for example, this one is when installed at the sea. Okay, it will threat the fishery, everything and whatnot. And then noise disturbance, everything. Okay, this is regarding on a wind. Okay, so this is the largest wind in USD right now. Okay, it can supply up to 25,000 homes. Okay, and then apart from the ocean, we have energy from our sun. Okay, it's very economical, and normally we are using solar. We install it on top of our buildings. Okay, you see here. Okay, it's the cutest one. Okay, China already implement the solar. Okay, and then they produce a solar farm like a panda. Okay, and then this solar actually they generated 3.2 billion kilowatts energy, and it can be supplied up to 25 years. Okay, and then we talk about the wave energy. Okay, we're using a wave power in order for us to generate the energy, but then they have the advantage. Okay, of course, it's suitable at a certain location, and then it will threat the marine ecosystem, and then also it depends on the wind itself. Okay, so I think this is my last slide. Okay, so this is our responsibility to our future. Okay, in order for us to move forward to our low carbon capture, okay, this is the thing that we have to look into at. Okay, to continue invest to oil and gas to meet a growing demand. Okay, but then there's several factors that we have to look into that. Okay, we are going to bring a clearer burning natural gas. Okay, to the market. We don't need to emit it all. Okay, but because some of the CO2 they are can be used at a certain industry. Okay, we are going to manage the greenhouse emissions. Okay, and then we are going to build a profit renewable energy, for example wind, everything and whatnot. And then we are going to advocate government about the carbon pricing mechanism. Okay, this is the thing that I believe you have to look into at our generation, your generation. Because I'm too old right now, so your young generation, in order to advocate this one, to make sure that everything must be in balance. Okay, I think with that, thank you so much for listening to my presentations. So go back to Ms. Rahmi. You have any question? You can ask any question to me. All right. Thank you so much for your lecture, sir. That was amazing and fair knowledge. And well, ladies and gentlemen, for if you have any question, you can ask that in Q&A session. We have a special session for that, sir. Okay. All right. So before we continue to the next agenda for the session lecture second, I'm gonna tell you, ladies and gentlemen, a little profile of Mr. Asfar. So
Ya, Mr. Muhammad Asfar Muhammad, he is graduated school Bachelor of Science with Honor Geology in University Kebangsaan Malaysia, and Master of Science RMSC in Petroleum Geoscience in University Teknologi Petronas Malaysia. And he has experience a lot. He has a lot of experience, as you can see on the our PowerPoint. He has experience in 4 years of bidding, negotiating, winning business, and working collaboratively with government and education sector, IT and oil gas industry around ASEAN countries, Thailand, Vietnam, the Philippines, Myanmar, and Cambodia. And he is very, very amazing, you know. You're very, very amazing, sir. All right, I think that's all for a little of profile of Mr. Asfar Muhammad. So we can continue to the next session. And for you, ladies and gentlemen, if you want to know more about Mr. Asfar Muhammad, you can go to his link. He has a link, and you can go to his link. Okay, we continue to the next session. That is the lecture two. All right. For the next session, we would like to invite Mrs. Dr. Mursida, MSc. And now time is yours, Mrs. Mursida. Okay, thank you, Mrs. Rahmi Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah semata. Pada hari yang berbahagia di bulan Ramadan ini, kita bisa bertemu dalam suasana keilmuan, di mana pelajar-pelajar atau mahasiswa dari Petroleum Engineering Universitas Islam Riau menerima kuliah umum. Tadi sudah diberikan oleh Mr. Muhammad Asfar. Thank you, Mr. Muhammad Asfar. Kemudian pada kesempatan ini, saya diberi kesempatan yang berharga oleh Program Studi Teknik Perminyakan UIR memberikan sharing keilmuan, mungkin tidak bersifat menggurui tapi hanya bersifat share ilmu saja, ya. Mungkin semua mahasiswa, karena zaman sudah digital, bisa membuka semua yang ada di alam maya, ya. Tidak ada yang bisa menutup-nutupinya lagi. Jadi bisa saja mau siang ataupun malam mencari ilmunya. Jadi tidak hanya lagi ilmu itu bersumber daripada teacher, ya, atau lecture. Nah, oleh karena itu terima kasih kepada Ibu Noviarita STMT. Kemudian saya juga ingin menyapa di sini, hadir juga lecture-lecture yang ada di Program Studi Teknik Perminyakan yang saya lihat hadir di sini. Saya mau menyapa Mrs. Neneng, apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Kemudian saya ingin menyapa juga Mrs. Sri Yuliani. Alhamdulillah hadir di sini, saya lihat. Kemudian terima kasih, Bu. Ya. Kemudian Miss Ayi Husbani juga hadir, saya lihat. Kemudian wakil dekan di sini ada
Mr. Akmar Effendi. Alhamdulillah ya, pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan di bulan puasa ini kita lebih diberi amal yang lebih baik lagi, karena perbedaan bulan yang lain dengan bulan puasa itu adalah amalnya dilipat gandakan. Saya izin Mr. Muhammad Asfar untuk menyampaikan materi. Sini Ibu akan share screen ya, Rahmi. Boleh ya? Iya, Bu. Iya, Bu, silakan. Sudah bisa dilihat semuanya? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Bisa, Bu. Oke. Thank you. Di sini judul diberikan adalah Principle of Sustainable Development and Renewable Energy. Nah, pada hari ini, karena ada dua narasumber, dan Ibu yakin apa yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Asfar tadi sudah sangat luas sekali sesuai dengan keilmuan beliau tentang Sustainable Development Goals atau SDGs, dan juga beliau telah menyampaikan tentang renewable energy. Karena yang hadir di sini adalah Ibu lihat adalah mahasiswa-mahasiswi tahun pertama ya Bu Noviarita ya. Maka di sini saya lebih mungkin memperkenalkan, karena mahasiswa-mahasiswi yang tahun pertama ini belum masuk ke university mengikuti pembelajaran secara tatap muka di kelas, mungkin belum melihat building-building yang ada di fakultas, pembelajaran di kelasnya seperti apa. Jadi lebih banyak kepada memberikan informasi-informasi secara umum tentang Fakultas Teknik, khususnya di bidang renewable energy, agar tercapainya sustainable development. Nah, itu fokus yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, di sini saya mulai dengan bahwa pemerintah Indonesia atau government itu dalam memberikan kebijakan pengembangan energi sejak tahun 2010 itu sudah mengarah kepada sustainable energy atau energi yang bersifat keberlanjutan. Sampai-sampai pemerintah Indonesia, untuk mahasiswa ketahui semua, itu ada satu lembaga yang namanya Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Direktorat ini dia khusus membahas bagaimana sustainable energy dan juga renewable energy untuk dikembangkan hingga tahun 2030. Karena apa? Karena kondisi climate change atau terjadinya kerusakan-kerusakan iklim yang ada di dunia. Maka Indonesia wajib menurunkan persentase tingkat emisi gas rumah kaca. Maka dengan diberlakukannya oleh pemerintah, tentunya pihak university, khususnya Universitas Islam Riau, mengambil kebijakan juga untuk tetap mengikuti program-program yang ada di pemerintah. Oleh karena itu, Universitas Islam Riau berusaha bagaimana bisa melaksanakan dan mengembangkan renewable energy yang disebut juga membantu terjadinya penurunan emisi gas rumah kaca berdasarkan ketersediaan energi tentunya,
kemudian keterjangkauan energi atau affordability, dan juga sustainability-nya. Kemudian kita lihat di sini bahwa pihak university dengan para mahasiswa tentunya ingin mengetahui apa saja sumber-sumber renewable energy yang bisa menekan atau emission reduction, menurunkan tingkat emisi. Di sini yang secara umum kami sampaikan, mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Mr. Muhammad Asfar, bahwa terdapat beberapa renewable energy sources. Yang pertama adalah tenaga surya atau solar energy. Solar energy ini salah satu saja, tidak mutlak adalah sel surya atau solar panel. Ada beberapa tenaga yang termasuk dalam tenaga surya selain daripada tenaga surya yang dibuat dari panel surya ini. Mungkin mahasiswa perlu mengembangkan wawasannya bahwa tenaga surya bisa juga untuk pemanas air yang berada di rooftop sebuah rumah, itu selain dari sini. Kemudian pengeringan-pengeringan yang dilakukan oleh masyarakat itu termasuk renewable energy dari tenaga surya. Jadi ini hanya salah satu saja dari bagian tenaga surya. Kemudian yang kedua adalah tenaga angin, di mana tenaga angin untuk Indonesia dibandingkan tenaga surya, memang tenaga surya jauh lebih berpotensi atau potensial, dia high potensial untuk Indonesia apabila untuk menggunakan tenaga surya. Sementara untuk tenaga angin, khususnya di daerah Provinsi Riau, hasil kajian-kajian kita, tenaga angin ini masih relatif sedang ke bawah, jadi bukan high potential. Selanjutnya, tenaga air. Tenaga air untuk daerah Riau, untuk informasi mahasiswa dan juga Mr. Muhammad Asfar, di Provinsi Riau itu terdapat satu buah sumber tenaga air yang besar, yang tidak jauh letaknya dari kota Pekanbaru sendiri, yaitu disebut juga mungkin mahasiswa dari Universitas Islam Riau sudah mengenalnya, yaitu disebut dengan PLTA Koto Panjang, di mana pembangkit listrik yang ada di sekitar 95 km dari Pekanbaru ini, yang mungkin dijangkau hanya dalam waktu 2 jam, itu mampu menerangi perumahan-perumahan yang ada di sekitar Pekanbaru dan Sumatera Barat. Nah, ini perlu wawasan bagi mahasiswa bahwa teknologi-teknologi dari renewable energy mampu memberikan penerangan rumah kepada kita dan juga bisa melakukan pengembangan-pengembangan energi yang ada di industri. Selanjutnya ada panas bumi, geothermal. Nah, ini sudah tidak asing mungkin bagi mahasiswa yang sudah semester atas. Mahasiswa-mahasiswa perminyakan Universitas Islam Riau pada tahun ketiga, kalau saya nggak salah, atau tahun kedua, itu juga diberikan materi tentang geotermal. Nah, ini mungkin karena ini mahasiswa baru, nanti diperdalamlah ini teorinya tentang panas bumi. Khusus untuk daerah Riau, sampai hari ini potensi geotermal itu tidak ada. Namun mahasiswa semua bisa mengembangkan keilmuannya tentang panas bumi ini apabila pergi ke daerah tetangga kita, yaitu Sumatera Barat yang terdekat, atau yang agak lebih jauh dan yang paling bagus sekarang berada di Jawa Barat. Silakan nanti dilihat ya bagaimana cadangan yang terdapat di daerah Jawa Barat, cadangan geotermalnya untuk berapa tahun bisa digunakan dan sebagainya. Namun selain di Jawa Barat juga terdapat daerah-daerah lain seperti di Sumatera Utara. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang nanti semester di atas tahun depan atau tahun berikutnya, insya Allah kalau masih panjang umur mahasiswa semuanya bisa melihat dengan dekat, dan apabila COVID-19 ini berlalu tentunya bisa kita mengunjungi
lapangan-lapangan panas bumi ini supaya lebih dekat tentang teknologi geotermal ini. Nah, yang tidak kalah penting dari renewable energy sources adalah bioenergi dari biomass yang tadi juga telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Aspar, di mana ini masih banyak cabang-cabangnya, tidak hanya dari tumbuh-tumbuhan namun juga dari hewan dan sebagainya. Dan ini juga perlu kita kembangkan. Kenapa? Karena tujuan kita hari ini bicara adalah bagaimana kondisi alam kita ini, environment kita ini yang sudah mulai rusak, lapisan ozonnya yang sudah sangat menipis, itu bisa diperpanjang masanya. Mungkin itulah bahasa yang bisa kita sampaikan apabila kita selalu berusaha melaksanakan sustainable development ini dan menggunakan renewable energy. Baik, akan saya lanjutkan. Nah, pada tahun 2011, Universitas Islam Riau sudah berkomitmen untuk bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca semampunya Universitas Islam Riau. Melalui dekan waktu itu, kami ditunjuk untuk menjadi tim bagaimana bisa membuat sebuah perancangan dan pengaplikasian renewable energy di kampus Universitas Islam Riau. Nah, ini contoh bagi mahasiswa yang baru yang belum ke kampus, di sini berikan contoh bahwa sejak tahun 2012 tersebut, karena kami sudah mulai diberikan tugas oleh dekan pada waktu itu, maka beberapa bulan setelah itu, tahun 2012, kita telah mencoba mengaplikasikan pada kalau mahasiswa ke kampus, ada namanya ini gedung C. Atau kalau Mr. Muhammad Aspar dipanggil ke sini adalah building ini gedung ya. Jadi building dipanggil gedung. Nah, jadi di Fakultas Teknik UIR itu ada empat building. Building yang pertama disebut building A, building B, building C, dan building D. Nah, yang ini dikhususkan adalah building C. Building C ini dikhususkan untuk bagaimana pengembangan renewable energy di sini. Maka pembangunan dari building ini memang sudah dirancang bangun untuk kuat dan kokoh menahan yang akan diletakkan di atasnya ini adalah renewable energy, khususnya tenaga surya. Dan gedung ini memiliki 12 ruang kuliah. Nah, jadi di atasnya sini terdapatlah kita setahun 2012 tersebut telah berhasil kita susun ya panel-panel surya ini sebanyak 56 unit, di mana satu unit dari panel surya ini punya energinya sebesar 195 watt power yang sudah berlisensi BPT. Sekitar totalnya dari semua ini adalah 11 kilowatt. Nah, dengan telah dipasangnya ini panel surya atau model panel yang rooftop ini di atas gedung C ini, maka ketika di Pekanbaru, untuk Mr. Muhammad Aspar ketahui, di Pekanbaru ini matahari bersinar sangat terangnya, sehingga sinar matahari tersebut cukup maksimum untuk sampai ke permukaan panel surya kita ini. Biasanya kami perhatikan dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang, itu sinar matahari yang sampai ke panel surya adalah pada titik maksimumnya. Oleh karena itu, karena hanya 4 jam yang maksimum, tentunya ada kekuatan sinar surya yang lebih rendah, yaitu pada pagi hari dan pada sore hari. Kemudian tentu terjadi kelemahan di sini, di mana tenaga surya hanya pada siang hari. Oleh karena itu, malam hari yang tidak ada tenaga suryanya, maka tentunya energi yang ada di terjadi pada panel surya ini tentu kita simpan dalam sebuah storage. Nah, oleh karena itu di gedung itu juga atau di building C tadi, kita telah menyiapkan
Ini untuk pengetahuan mahasiswa, kita telah menyiapkan baterai kering, ya, baterai kering yang beratnya sangat sangat berat sekali ya untuk mengangkat ini satu persatu karena ini sebanyak 48 unit itu cukup melelahkan pada tahun 2012 tersebut. Maka di sini kami telah menggunakan ya sebanyak 48 unit ini masing-masing 2 volt dengan 1250 ampere hour. Nah, di sini penyimpanan yang diadakan di sini yang selama 4 jam yang maksimum ditambah yang pagi dengan sore, ternyata dengan 48 unit ini mampu mencukupi selama 3 hari kalau cuacanya mendung. Nah, karena posisi Riau yang sangat berada di daerah garis khatulistiwa, biasanya dalam 2 hari itu kalau mendung maka hari ketiganya sudah panas kembali. Oleh karena itu dari tahun 2012 sampai hari ini tahun 2021, alhamdulillah panel surya yang berada di Fakultas Teknik masih berjalan dengan baik. Saya lanjutkan. Ini tim dari Spanyol atau Spain yang kebetulan memastikan bahwa panel surya kita itu terjaga dan bisa beroperasi dengan baik. Kemudian kami mengingat kembali pada tahun 2012-2013 itu untuk daerah Pekanbaru Mr. Muhammad Asfar yang kami informasikan. Pada waktu itu sering terjadi elektrik di Pekanbaru itu kadangkala hidup dan kadangkala dia shutdown. Oleh karena itu pada building-building yang lain di Fakultas Teknik itu biasanya tidak terdapat sumber elektrik karena sumber yang dari pembangkit listrik yang diesel itu sudah off. Namun di building ini ternyata pembelajaran itu berjalan dengan lancar sehingga kami pun dikunjungi oleh media bagaimana pentingnya sumber energi yang dari selain daripada energi yang dari diesel. Kemudian dengan adanya usaha dari Fakultas Teknik, bagaimana melaksanakan penurunan gas karbon dioksida atau gas karbon dioksida ini, maka kami dapat kunjungan dari kalau untuk Provinsi Riau yang namanya yaitu Badan Lingkungan Hidup yang merupakan government untuk daerah Provinsi Riau untuk melihat pengembangan penurunan gas rumah kaca di daerah Provinsi Riau. Kemudian pada tahun tersebut Badan Lingkungan Hidup melihat environment di Pekanbaru telah dicoba oleh khususnya Fakultas Teknik menerokai sebuah teknologi baru pada waktu itu yaitu terdapatnya 11 kilowatt green energy. Pada saat itu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau juga menghimbau kepada government dan juga kepada industri yang kami juga diajak untuk bisa meneruskan hal-hal yang telah dibuat oleh Fakultas Teknik UIR. Kemudian kita juga diapresiasi oleh Research and Development ESDM dari Jakarta tentang UIR telah melaksanakan action tentang emission reduction. Nah, oleh karena itu pada tahun yang sama, alhamdulillah pemerintah pusat menghargai keberadaan Universitas Islam Riau ini dari penggunaan teknologinya. Jadi mahasiswa-mahasiswi bersemangat kuliah di Universitas Islam Riau bahwa Universitas Islam Riau tetap ingin sejajar dengan universiti-universiti lainnya baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Nah, tentunya mahasiswa-mahasiswa baru sekalian ingin tahu sedikitnya tentang bagaimana solar cell itu bekerja. Jadi pada prinsipnya mahasiswa semua harus tahu bahwa ada sebuah bahan yang bernama bahan semikonduktor. Kalau belajar fisik dengan saya, dengan Ibu tentunya belajar semikonduktor. Tentunya bahan semikonduktor ini adalah sebuah bahan yang sifat konduktivitasnya di antara insulator dan konduktor. Nah, untuk bisa kita membuat sel surya, nah kita akan membuat sebuah unsur silikon yang kita campurkan dengan boron sehingga menghasilkan semikonduktor yang bersifat positif.
atau P-type. Dan kemudian kita buat satu lagi lapisan yang bersifat semikonduktor tipe negatifnya. Nah, di sini Ibu akan coba sampaikan sedikit, ada sebuah video singkat untuk bagaimana mahasiswa melihat. Bentar, saya sedang mencari file. Ada video, mungkin Ibu minta tolong siapa ya share video ini karena agak berat ya. Bisa ke siapa ya? Sebentar. Rami? Ya, Rizky saja, Bu. Sama Rizky. Ibu kirim. Tadi mana ya nomor Rizky ya? Rizky tadi nomor berapa ya? Nomor Rizky 2 mana ya Rizky tadi? Oke, Ibu WA kan saja kepada Rizky. Ini videonya cukup berat ya. Oh iya. Jadi masuk ke Power. Cukup berat ini ngirim videonya. Oke, dah Ibu share ke Rizky. Silakan Rizky yang share screen video. Karena Ibu ini gunakan di kampus, kampus agak kurang bagus ya. Udah diterima ya, Rizky? Oke.
Ibu, untuk mohon maaf untuk menampilkan videonya, Ibu boleh menghentikan share screen-nya sementara. Bentar. Baik, Ibu. Baik, sudah Ibu. Baik, kepada Maniski Karisma, silakan ditampilkan. You can show your share screen. Okay, thanks Rahmi. Alright, sir. Ada suaranya, Rizky? Volume suara? Di sini nggak terdengar suaranya ya? Nggak dengar ya suaranya? Iya, nggak dengar, Bu. Tak mungkin Rizky bisa dibantu. Ya, di sini sebenarnya konsepnya bagaimana mahasiswa mengenal kita sebenarnya bisa membuat sel surya walaupun apa ya, ini suaranya tidak keluar dari suara aslinya ya. Jadi di sini begitu terangnya matahari bersinar di belahan-belahan bumi kita ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Dan sel surya itu awalnya berasal dari pasir yang sangat banyak sekali ini nih Bu yang menceritakan lagunya ya. Bahwa pasir itu kita bisa olah dia menjadi silikon. Nah ini perlu mahasiswa ingat, silikon itu bisa kita jadikan dia dari pasir. Nah, jadi kalau ingat ada unsur silikon itu adalah dari pasir. Nah, untuk mendapatkan semikonduktornya tadi silikon bersifat semikonduktor, dia mempunyai conductivity, maka tadi sudah ada gambar yang tadi bahwa silikon silika tadi itu pasir tadi itu dicampurkan dengan karbon dia akan menghasilkan silikon yang bersifat semikonduktor. Nah, di sini ada beberapa yang dari gambar ini dilihat karena sudah membentuk sifat semikonduktor, namun elektron-elektron dan hole yang ada di silikon tersebut masih bersifat energinya energi listrik statis ya. Nah, oleh karena itu perlu ada injeksi dari n-type dan p-type. Nah, ini Ibu yang menjelaskan. Sehingga apa? Setelah kita injeksikan p-type and n-type itu maka akan terdapatlah medan elektrik ya. Mungkin belajar dengan Ibu juga ada belajar medan elektrik. Nah, oleh karena itu kemudian kita setelah punya p-type and n-type ini akan terjadilah listrik yang bergerak ya, listriknya bergerak. Kemudian kita mendapatkan apabila kita dekatkan dua jenis semikonduktor tersebut, baik jenis P ataupun jenis N, akan ada PN junction. Nah ini yang penting, PN junction. Jadi kayak kita punya satu lahan dengan lahan rumah orang lain ada perbatasannya. Nah itu namanya PN junction, ada batasnya. Nah di sini di gambar ini ada
terbentuk ya. Bagian bawah itu ada lubang-lubang atau hole dipanggil yang warna hijau. Kemudian yang bagian atas itu adalah elektron. Nah, terjadilah daerah depresi. Daerah depresi inilah yang kita mau cari sebenarnya untuk menghasilkan sel surya. Ketika ada daerah depresi, maka terjadi medan elektrik. Dan medan elektrik inilah yang mau kita nantinya kita hitung besarnya beda potensial, ya, beda potensial kalau kita belajar listrik, ya. Kemudian datang energi surya, datang energi sinaran, ya, sampai ke bagian PN junctionnya tadi. Nah, kemudian di sana sudah berkumpullah antara hole dengan elektron. Hole itu lubang yang bentuk bulat-bulat warna hijau itu. Hole dan elektron. Apabila kita sudah punya hole dan elektron, tentunya kita akan mengeluarkan dari semikonduktor tadi agar bisa dimanfaatkan listriknya tadi. Nah, oleh karena itu, kita sambungkanlah dia dengan sebuah lampu baik dari bagian yang N-type dan juga bagian P-type-nya tadi. Nah, kemudian akan keluarlah listrik-listriknya tersebut. Kemudian kita buatlah dia dalam bentuk ilustrasi menjadi sebuah sel, ya. Nah, ini gambarnya. Jadi ada yang bagian N-type dan ada bagian P-type-nya ini, ya. Nah, di sini ada daerah yang makin besar daerah depletion-nya ini, maka jumlah elektron dan hole-nya akan semakin besar. Maka kalau kita ingin membeli sebuah panel surya, nah, sini kita harus punya ilmunya. Makin besar daerah ini yang dipabrikasi oleh sebuah industri panel surya, nah itulah kualitas yang terbaik, ya. Nah, kemudian itu yang kita beli dulu untuk Fakultas Teknik. Nah, kemudian dijadikanlah dalam bentuk sel-sel tadi menjadi sebuah panelnya. Disusunlah setiap sel-sel itu dalam sebuah panel yang besar. Nah, bagaimana kan prinsip kerjanya supaya mahasiswa juga tahu bahwa di sini ketika matahari sudah sampai ke permukaan selnya itu, maka dia ada grid-grid atau garis-garis yang kelihatan ini adalah grid-grid untuk mengumpulkan semua elektron yang tadi keluar dari panel surya itu. Ya. Nah, seperti ini gambar ini. Nah, kemudian setelah dikumpul, maka kita akan mendapatkan apabila satu lembar panel surya ini, kita akan tahu berapa total tegangan dan arus yang ada di satu panel surya ini. Kemudian supaya aman panel surya kita, ditutup bagian depan dengan bagian bawahnya agar dia terhindar dari debu dan sebagainya, ya, bagian bawah untuk menjaga. Nah, sini juga ada kalau kita memperkuat ilmu tentang listrik, ya, maka ada sifatnya silikon yang monokristalin dan silikon yang polikristalin. Nah, untuk mahasiswa ketahui, sebenarnya silikon itu adalah semikonduktor, tapi kalau yang monokristalin itu jauh lebih high quality dibandingkan silikon yang polikristalin. Dan membuatnya juga lebih susah ya membuat monokristalin. Nah, akhirnya apa? Kita melihat bahwa pembangkit listrik tenaga surya ini memang masih high cost, ya, di mana kos pembelanjaan di awal itu cukup mahal. Nah, oleh karena itu kita harus menurunkan harga dari bagaimana bisa membuat panel surya yang lebih murah. Nah, itu perlu kita kembangkan lagi. Untuk mengurangi pemakaian baterai, nah, apabila kita mempunyai banyak panel surya seperti yang dilihat dalam gambar ditayangkan ini, maka kita bisa menggantikannya dengan pembangkit listrik yang biasa ada. Jadi sehingga kita tidak perlu membeli baterai lagi. Nah, di sini akan ada pengurangan biaya. Nah, itu salah satu bagaimana reduce cost tadi, ya. Kita gabungkan dia dengan diesel, ya. Kalau di Pekanbaru kita masih menggunakan diesel. Nah, itu nampaknya sudah selesai sekedar untuk mahasiswa mengetahui konsep secara umum adanya terbentuknya sebuah panel surya. Ya, terima kasih.
Rizky telah menayangkan kekurangannya adalah tidak bersuara ya. Oke, Ibu akan sambung sedikit lagi. Bentar. Sudah ya? Sudah kelihatan? Slide-nya belum, Bu. Slide-nya belum ya? Bentar, nanti Bu ulang kembali share-nya. Sudah kelihatan, Bu. Oke, kita lanjutkan ke slide-nya, tinggal beberapa lagi. Oleh karena itu, UIR khususnya Fakultas Teknik tidak tinggal sampai di situ saja. Pengembangan daripada sustainable energy ini, ya, di mana masuk ke fase kedua pengembangan renewable energy di UIR, yaitu Fakultas Teknik bagaimana bisa menggunakan tenaga angin, ya. Di sini tenaga angin kami coba hibridkan, ya, listrik tersebut dari tenaga angin dengan matahari. Di sini kita gunakan 15 unit, di sini 15 unit ditambah lagi di rooftopnya gedung C kita di Fakultas Teknik itu dengan 1 kilowatt tenaga angin. Nah, di sini kami perlu bekerjasama dengan pihak tempat lain, yaitu khususnya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2013. Nah, kita akan selalu bekerjasama dengan mana-mana tempat supaya bisa berkembangnya baik dosennya maupun mahasiswanya dalam keilmuan ini. Nah, dari hybrid ini atau penggabungan dua tenaga renewable energy ini, kita tahun 2013 itu menghasilkan 1 kilowatt dari tenaga angin atau turbin angin dan 3 kilowatt dari panel surya yang tambahannya 15 unit ini. Nah, ini bentuk aslinya yang sudah terpasang di atas rooftop kita Fakultas Teknik, di mana setelah ini terpasang, beberapa bulan berikutnya banyaklah tamu-tamu yang datang ke Fakultas Teknik ingin belajar lebih dekat tentang renewable energy secara langsung. Jadi kalau selama ini hanya belajar melalui penayangan-penayangan saja, tidak melihat bagaimana pergerakannya sebuah, ada videonya sebenarnya ini kalau mau ditayangkan ya, bagaimana pergerakan dari turbin angin yang ada di Fakultas Teknik ini apabila angin yang ada itu cukup memadai. Namun ternyata di daerah Fakultas Teknik angin tidak begitu kuat. Mungkin yang bagusnya tenaga angin ini kita buat di daerah lepas pantai, ya. Jadi kami ini yang ada untuk bagaimana tidak hanya untuk menghasilkan energi, tapi juga bagaimana bisa menjadi tempat perkuliahan mahasiswa yang ingin kenal lebih dekat, dosen, dan yang lainnya. Begitu juga ada guru dan murid-murid yang datang, ya. Ini pada tahun 2014. Sehingga pada tahun 2014 itu, karena sudah banyaknya tamu yang datang, kami pun diusulkanlah untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Riset Sumber Daya Mineral pada tahun 2014 di Jakarta. Karena UIR satu-satunya di Indonesia yang mau melaksanakan aksi tentang pengurangan emisi gas rumah kaca. Jadi alhamdulillah pada saat itu ada Pak Rektornya, kemudian ada Pak Dekannya, dan saya sendiri untuk mendapatkan piala penghargaan tersebut. Nah, itulah serangkaian dari dua teknologi renewable energy. Kemudian di sini pembangkit listrik tenaga air untuk daerah Fakultas Teknik itu sedang dikembangkan adalah mikrohidro. Nah, namun yang lebih besar itu berada di daerah Koto Panjang, yaitu PLTA Koto Panjang. Jadi kita untuk di Fakultas Teknik tidak mungkin sebesar itu, karena air yang ada di samping Fakultas Teknik itu ketinggiannya tidaklah setinggi yang ada di PLTA Koto Panjang. Tentunya namanya adalah skala mikro. Nah, ini sedang dikembangkan oleh dosen-dosen yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga air bagian mikrohidro. Kemudian yang kami juga tidak mau ketinggalan tentang renewable energy agar tercapainya sustainable development tadi, maka di Fakultas Teknik khususnya di Teknik Perminyakan, kami mengembangkan
Nih, ini salah satu contoh tugas akhir mahasiswa tahun kemarin. Kita mengembangkan bagaimana bioenergi yang dari biomasa kita kembangkan menjadi sebuah biodiesel, yaitu berasal dari jatropha. Jatropha ini adalah buah jarak, ya. Ternyata kita bisa buat sebuah biodiesel dari jatropha ini. Namun untuk bisa jadikan sebuah tugas akhir, kita aplikasikan biodieselnya itu bagaimana melihat proses pemboran yang berbasiskan oil based mud ini, melihat sifat rheologinya, kemudian sifat filtration loss-nya dan sebagainya. Ternyata biodiesel bisa dibuat dari bioenergi. Nah, oleh karena itu sebagai salah seorang dosen di Fakultas Teknik khususnya di Teknik Perminyakan, kami menghimbau kepada mahasiswa-mahasiswa semuanya bisa mengembangkan lagi sustainable development ini, khususnya beberapa bidang yang tadi kita sebutkan, dan tentunya UIR bisa setara dengan universiti-universiti lainnya. Nah, demikianlah yang mungkin bisa Ibu sampaikan pada stadium lecture pada pagi hari ini, dan Ibu kembalikan kepada Rahmi. Baik, thank you for your lecturing, Mrs. Dr. Mursida MSc. Before we continue to the next agenda, I'm gonna tell you about a profile of our second speaker, Mrs. Dr. Mursida MSc. She is a graduate school in University Kebangsaan Malaysia, and she finished his bachelor and master degree in Universitas Riau and University Kebangsaan Malaysia, majoring in physics. And she is also a lecturer of petroleum engineering in Islamic University of Riau. So, ladies and gentlemen, we continue to the next agenda is what we're waiting for, Q&A session. So for participants who has a question, you can ask that with our lectures, with our speakers, or you can write it down below on the comment box, or you can raise your hand. Okay, now it's time to question and answer. Is there any participant you're gonna ask? Baik, untuk partisipan yang memiliki pertanyaan, silakan menggunakan raise hand dan open camera and open your mic, atau boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Apakah ada pertanyaan mengenai sustainable development and renewable energy? Oke, partisipan yang ini yang ingin bertanya juga ke Mr. Asmar atau Dr. Musida, boleh menggunakan bahasa Indonesia ya. Nanti Rahmi bisa membantu. Is there any question? Bagi 5 penanya pertama, ya, akan mendapatkan voucher pulsa dari program studi Teknik Perminyakan. Kami persilakan. Who's gonna be the fifth-faster? Fifth-faster.
Is there any question? I think no one gonna ask. Saya ada pertanyaan. Oh, baik, Ibu Neneng Purnama. Dipersilakan. Okay, pertanyaan ini terkait dengan sustainable development ya, yang apa kita tahu awalnya adanya sustainable development ini untuk Profesor Arfam ya. Mohon maaf jika salah saya. Oke, okay. Jadi sustainable development itu awalnya kan dari Kyoto Protocol, itu terkait dengan ada trading karbon. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kelanjutan dari karbon tadi ya, trading karbon terhadap negara ketiga? Karena kita tahu rasanya gaungnya itu kurang ya, kurang terasa dampaknya, terutama ya dampaknya kepada negara-negara ketiga, negara-negara berkembang seperti itu. Mungkin kepada Mister punya informasi yang bisa di-share kepada kita, terutama ini terkait dengan trading karbonnya ini sendiri, ya. Oh, terima kasih Bu Nining. Is that correct, okay. Bu Nining? Benda when we talk about bila kita bertanya berkenaan dengan the question that you mentioned kan, actually it related with our government policy yang sepatutnya kita perlu ada wakil perwakilan daripada negara kita sendiri untuk bring forward this issue to the UNESCO. Mungkin bergantung kepada setiap negara, Bu Neneng, untuk how we are going to push and how we are going to make sure that negara kelas ketiga yang Bu Neneng kata itu tidak tertinggal kan. Masih juga dalam perbincangan sebenarnya berkenaan dengan SDG SDG ini. Jelas bila kita berkata berkenaan dengan negara kelas ketiga ni, suara mereka tidak sampai kan untuk didengar. Itu adalah satu the disadvantage of the yang berlaku sekarang dan yang saya rasa UNESCO cuba untuk ubah lah, ya. Yeah. Still in fighting, Bu Neneng, ya. Yeah. Still in fighting. Okay, terima kasih, Mr. Asfam. Ya, yeah. Boleh kami panggil saya Asfa saja. Oh, okay. Baik, terima kasih kepada Ibu Neneng. So, apakah ada yang ingin bertanya kembali? We still have the time. All right. We got a question. This is for Fanny Manisa. This is from Fanny Manisa. For Mr. Asfar and Mrs. Dr. Mursida. Jadi Fanny bertanya tentang pembangunan berkelanjutan dan pembaruan energi. Nah, Fanny bertanya tentang apakah ada syarat untuk negara melanjutkan pembangunan dan apakah ada dampak terhadap negara yang melakukan pembangunan tersebut dan pembaruan energi tersebut. Terima kasih. So the question is, we're talking about development of energy and renewable energy, sustainable development and renewable energy. So the question is there a requirements in a country for continue the development, and is there an effect to that country? For doing development and renewable energy. That's the second question. Oh, thank you so much for the question. Maybe Dr. Mursida would like to ask the answer. Would like to answer the question. Yeah. Okay.
Pani, thank you for your question. Pada tahun 2013, kita di Indonesia itu termasuk salah satu yang diajak oleh UNESCO untuk bisa menurunkan emission yang menyebabkan climate change. Oleh karena itu, waktu itu presidennya masih Bambang Yudhoyono, ya, SBY, memang disyaratkan untuk seluruh Indonesia melakukan aksi-aksi pengurangan emisi. Kemudian pada tahun itu termasuklah UNISTI kita diajak oleh Badan Lingkungan Hidup, Environment Department tadi yang dari Provinsi Riau untuk bergabung membantu pemerintah Provinsi Riau khususnya memberikan pemikiran-pemikiran terhadap persentase-persentase daripada peningkatan yang dulunya bersifat kalau grafiknya itu tajam ke atas, maka diharapkan oleh Presiden Bambang Yudhoyono bisa menurunkan grafik tersebut menjadi grafik yang lebih landai. Maka pada tahun 2013 diharapkan seluruh Indonesia menargetkan sampai tahun 2025 dan 2030 itu tidak mencapai angka 30%. Nah, begitu. Namun usaha-usaha tersebut masih belum signifikan ketika kami melakukan pertemuan di tahun 2018. Ya, masih banyak di Indonesia terjadi pembakaran. Mungkin Mr. Muhammad Aspar tahu di Indonesia sering terjadi, khususnya di Riau, terjadinya pembakaran lahan, ya, yang menyebabkan kabut asap. Kalau sini panggilnya kabut asap, kalau di Malaysia panggilnya jerebu, ya, Mr. Aspar, ya. Nah, jadi di Indonesia itu memang sangat tidak taat dengan peraturan yang telah dibuat. Pada waktu itu memang Indonesia dikecam oleh UNESCO, sehingga Indonesia mendapat teguran. Jadi ketika waktu itu tahun 2018 dan 2017 juga terjadi kabut asap di Indonesia yang cukup berat, maka dapat teguran. Jadi seperti pertanyaan Fani ini, jadi kalau negara itu ingin membangun, pada saat itu memang Indonesia ditegur. Jadi kalau ingin pengembangan lahan, maka ditegur gitu. Namun tegur yang kami perhatikan, ya, untuk daerah Riau yang jumlah lahan sawitnya. Jadi kalau di Riau itu, Mr. Aspar, itu sawit yang bikin masalah kadang-kadang, ya. Jadi dia buka hutan, cara membukanya itu dibakar, kemudian dia bikin sawit, atau sawit yang sudah tua dia bakar saja biar supaya hemat, ya, tidak mengeluarkan kos yang mahal. Kalau ditebang kan mahal. Jadi mereka itu, nah, syarat-syarat untuk itu tuh bagi negara-negara kita itu sebenarnya sudah dapat teguran, ya. Tapi ya yang nakal tetap nakal, mereka tetap menjalankan kegiatan-kegiatan itu. Dan dampaknya yang merasakan bukan hanya Indonesia, karena dampaknya itu ke semua negara. Karena angin yang bergerak membawa emisi tersebut ke semua negara. Jadi makanya dia dipegang oleh pihak UNESCO. Nah, itu, ya, Fania, ya. Jadi memang masalah global warming, masalah masalah udara, ya. Kalau udara ini menyangkut ke semua negara, oleh karena itu tidak bisa hanya satu negara dia baik, negara lain dia tidak melakukan yang lain melakukan, nah itu tidak bisa. Nah, jadi memang harus ke semua negara. Dan saya lihat juga kekuatan UNESCO tidak terlalu kuat di sini, Mr. Aspar, dalam menegakkan penurunan emisi. Untuk sementara, Fani. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nursida dan Fani. Pertanyaan yang menarik. So for Mr. Aspar, you're gonna try to answer. Thank you so much, Fani. It's a very, very good question.
Berkenaan dengan syarat untuk kita membangunkan pembaharuan energi dia, of course ada syarat kan. Contohnya kalau kita ambil contoh untuk kita membangunkan wind energy, perlulah kita mesti jauh daripada daripada kawasan perumahan kan, untuk make sure that tak ada pencemaran bunyi yang perlu dilakukan. Then how we are going to do the installation, macam mana kita nak bangunkan satu kawasan itu, perlu ada syarat-syarat yang perlu kita patuhi untuk kita do the renewable energy. Regarding on dampak, I would say dampak itu adalah kesan mungkin in bahasa. Is that correct? Is it kesan? So bila kita cuba untuk mengimplementasi renewable energy, of course dia akan memberi kesan yang sangat positif dari segi ekonomi, kerana dia dapat mengurangkan kadar kewangan yang sebuah negara perlu, the modal, okay, untuk kita melakukan, because most of the time renewable energy ini adalah agak murah berbanding daripada kita untuk mencari oil and gas. That's number one. Number two, it can open up a lot of technology yang akan membantu dari sudut pembangunan sosial dan juga masyarakat. Itu adalah salah satu benda yang menarik lah berkenaan dengan renewable energy. Saya boleh bertambah. Yep. Alright, thank you, Mr. Aspar. That is very, 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 very interesting answering. So, we continue to the next questioner. We have Muhammad Iqbal Abimanyu from Class B. So, Muhammad Iqbal Abimanyu, if you have a question, you can open your mic and open your camera. Is there Muhammad Iqbal Abimanyu? Once again, Muhammad Iqbal Abimanyu. Ya Kak, izin bertanya Kak. Alright, thank God. You can go in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Iqbal Abimanyu from Class B NPM 20-30-10-36. Sebelumnya saya izin bertanya Bapak Ibu. Tadi kan Ibu Mursyida membahas tentang energi yang Riau itu kan belum bisa membuat energi pembangkit listrik tenaga angin. Nah, untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin itu kira-kira membutuhkan biaya berapa? Baik, kepada Ibu Dr. Mursyida. Baik, terima kasih M. Iqbal. M. Iqbal tinggalnya di daerah pesisir yang banyak angin, tidak? Saya tinggal di Kota Duri, Bu. Oh ya, jadi memang hasil penelitian beberapa angin itu memang kalau untuk daerah Riau khususnya sesuai dan cocok untuk diaplikasikan untuk daerah-daerah pesisir pantai, karena angin di daerah pesisir pantai seperti Selat Panjang, Bengkalis, kemudian Rokan Hilir, itu anginnya sangat bagus untuk menggerakkan turbin angin. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, berapa biaya yang dibutuhkan untuk bisa memiliki sebuah turbin angin, kan begitu ya pertanyaannya. Nah, ini tentunya sangat teknis ya. Nanti
Misalnya untuk satu turbin angin itu berapa, kebutuhannya berapa, itu ada beberapa tipe turbin angin yang kita rekomendasikan dari Fakultas Teknik sebenarnya untuk daerah-daerah yang karena kipta sudah bekerjasama dengan LIPI, di mana ada seorang pakar di sana, khusus pakar teknologi bidang turbin angin ini. Nah, jadi untuk masalah teknis mungkin ini hanya perkiraan kami saja ya. Turbin angin lebih murah dibandingkan panel surya untuk saat ini ya. Itu yang hasil riset kami kemarin. Dan apalagi kalau daerah pesisir pantai itu kan terbuka sehingga bisa dihibridkan, dipadukan dengan tenaga surya dan akhirnya dia lebih murah lagi ya. Akan lebih murah lagi. Dan karena di daerah seperti daerah pesisir itu kan tidak ada listrik yang masuk dari PLN. Tentunya tidak bisa kita menyimpan, tidak bisa maksudnya kita mengkaitkan dengan hibridnya dengan PLN. Nah, oleh karena itu memang harus kita membeli bateri ya, bateri untuk penyimpanan energinya. Nah, yang mahal sebenarnya bateri. Jadi yang membuat kita panel surya, membuat turbin angin itu harganya low cost ya, rendah. Namun yang mahal itu adalah pembelian baterai. Nah, di situ sebenarnya yang bikin harga. Jadi sekarang sudah banyak, pada tahun 2020 kemarin saja harga baterai itu sudah berbeda kami lihat dibandingkan waktu kami membeli pada tahun 2012 yang lalu, Iqbal. Ya. Nanti teknisnya nanti bisa komunikasi kalau memang ada pihak-pihak tertentu, mungkin ada yang pengabdian masyarakat ya Bu Novianita ya, berkaitan dengan turbin angin atau apa dari perminyakan ya. Nah, itu boleh nanti kita hitung-hitung kalau ada sumbangan dari teknik perminyakan ke sebuah desa. Tahun lalu kalau saya nggak salah itu ada dari UTP. UTP itu apa ya, saya lupa. Itu ada panel surya yang disumbangkan. UTP itu apa Bu Novianita? Disumbangkan ke masyarakat ya, masyarakat di Riau ya. Saya lupa itu ada kegiatan seperti itu. Nah, nanti mungkin dari pihak Unisti Islam Riau juga mungkin ada program-program seperti itu, pengabdian masyarakat bisa dihitung betul teknisnya berapa harganya. Itu Iqbal. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Iqbal atas pertanyaannya. Selanjutnya Bu, ada dari Ahmad Kurniawan. Pertanyaan untuk Ibu Mursidah, yaitu pertanyaannya, UIR menjadi salah satu dari sedikit pihak yang menggunakan energi terbarukan. Pertanyaannya, mengapa banyak dari pihak Indonesia yang masih enggan untuk menggunakan energi ini? Kepada Ibu Mursidah, silakan dijawab. Oke. Baik, terima kasih. Yang ini adalah dari Ahmad Kurniawan. Betul sekali Ahmad Kurniawan. Kami saja sudah 9 tahun ya berkecimpung di panel surya, kemudian renewable energy yang lain. Di Indonesia itu, Mr. Mama Aspar, kami di situ kena di pemerintahan yang belum konsistensi ya dalam membantu energi terbaru ini. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan energi fosil yang sudah ada PLN yang mengelola. Jadi akhirnya berapa pembagian-pembagian, disitulah yang lama kami kalau diskusi dengan pemerintah Provinsi Riau, nego-negosiasinya kami sudah sampaikan, ini sudah ada prototipe dari Fakultas Teknik UIR, nah, sudah bisa dihitung berapa recovery-nya, berapa tahun, kemudian namun betul yang kata Ahmad Kurniawan, pemerintah belum mau mensubsidi. Nah, itu maksudnya belum mau mensubsidi karena energi yang renewable energy, kalau kita ingin jujur, ingin sustainable development kita berjalan, memang harus ada action ya, harus ada action seluruh negara, jangan hanya tertentu saja. Nah, yang kendala lagi adalah untuk renewable energy ini butuh investasi ya, investasi yang cukup mahal di awal. Nah, ini yang bermasalah kalau hanya swasta saja, swasta seperti kelompok-kelompok tertentu, tentu ada pemikiran dari pihak government. Nah, di Indonesia itu bertukarnya pemerintahnya dari SBY ke Jokowi, berbeda lagi pemahamannya, dan tentunya ini yang
faktor penghambat juga masalah investasi di awal. Dan kami sebenarnya masih tetap optimis, tim-tim energi yang ada di Provinsi Riau ini masih berharap ya, walaupun tidak semaksimal yang bisa kita berikan contribution kepada pemerintah, kepada government, tapi kita tetap berjuang dari segi akademisi ya, sebagai pensyarah, sebagai mahasiswa, dan sebagai researcher yang ada di university untuk selalu memberikan keilmuannya kepada pemerintah supaya tetap tidak hanya pihak tertentu yang mau menggunakan renewable energy ini. Kalau bisa seperti Chevron ya, beberapa tahun yang lalu saya mendengar itu perusahaan migas akan membuat ya pembangkit listriknya di satu, saya lupa tempatnya, waktu itu kami berdiskusi dengan pihak environment department di Provinsi Riau, tapi tidak ada perkembangan berikutnya. Nah begitu ya, jadi masih bersifat planning. Nah actionnya ini yang kata Badan Lingkungan Hidup LH Provinsi Riau yang masih kurang komitmen pelaksanaannya. Nah itu barangkali informasi-informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan belum semua pihak mau melaksanakan aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dengan penggunaan renewable energy. Baik, bagaimana dengan Saudara Ahmad Kurniawan atas jawabannya dan penjelasannya? Berarti Bu, kendalanya ada di dukungan dari pemerintah yang masih minim dan biaya yang dibutuhkan di awal itu besar ya Bu? Betul. Betul sekali. Jadi butuh dana awal. Seperti yang ada di UIR ini, kita tahun 2012 itu sebagai informasi, kita butuh waktu itu 600 juta, Mr. Muhammad Asfar. Kita butuh 600 juta, tetapi karena rektornya komitmen, karena sudah juga berdiskusi dengan pihak lingkungan hidup di Provinsi Riau, kami UIR siap menurunkan satu gedung kami tidak menggunakan yang menghasilkan emisi, ya begitu ya. Jadi tidak menggunakan PLN. Nah, jadi 600 juta bagi UIR pada saat 2012 itu cukup mahal, tapi komitmen. Tapi setelah dihitung, setelah 10 tahun atau 9 tahun sekarang, gedung itu tidak mengeluarkan biaya pembayaran listriknya. Nah, berarti kan selama 10 tahun itu sudah kami hitung berapa, kalau listrik satu gedung itu berapa. Nah, oleh karena itu dengan biaya, kemudian kehitung masalah green energy-nya, kita tidak mencemari lingkungan, yang paling utama yang diminta oleh UNESCO, berarti itu kita sudah minimal sudah imbang lah ya, tidak rugi, ya begitu ya. Kemudian mahasiswa tahu teknologi baru, ya, dan banyak hal-hal yang menarik. Nah, memang pemerintah subsidinya itu Ahmad Kurniawan yang masih pro kontra antara DPR dengan pemerintah ya, subsidinya di situ ya, masih kurang. Baik, bagaimana ini Saudara Ahmad Kurniawan? Boleh nanya lagi Kak? Oh, silakan. Nah, sejak tahun 2012 kan Bu, UIR sudah membangun sekitar 59 panel surya dan 3 turbin angin ya Bu. Nah, langkah selanjutnya, adakah energi terbarukan yang ingin digunakan oleh pihak UIR? Oke, terima kasih. Pada saat ini memang kita belum ada perencanaan yang sebesar yang tahun 2012. Kalau 2012 itu memang perencanaannya sangat besar, sampai memakan biaya 600 juta ditambah untuk angin. Dan angin itu memang bukan duit dari university, tapi itu dari kerjasama dengan LIPI. Nah, tahun 2021 ini kita belum punya perencanaan yang besar, tapi untuk skala kecil ada. Nah, itu saja masalahnya, Ahmad Kurniawan ya. Skala kecil yaitu mikrohidro. Mikrohidro itu barangkali ya bisa mensupport listriknya satu ruangan atau dua ruangan kuliah. Tidak besar sampai 12 ruangan seperti yang ada sekarang. Baik, bagaimana? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, sudah. Terima kasih, Bu. Ya.
Baik, ini ada pertanyaan dari Julius Ronaldo Siburian untuk Bapak dan Ibu. Pertanyaannya itu, with the development of renewable energy, will the petroleum industry experience disruption, especially in terms of employment in the petroleum industry? Nah, dengan semakinnya berkembangnya energi terbarukan, apakah industri perminyakan akan mengalami gangguan, terutama di sisi lapangan kerja di industri perminyakan? Bagaimana dengan Ibu Dr. Mursida dan Mr. Asfar? Terima kasih, biasa jawab lah. To be honest, industri oil and gas industry still maintain. This is because kebanyakan industri oil and gas industry sekarang dia dah ke arah renewable energy. So maksudnya mereka sudah ke mereka sudah ada lapangan baru untuk how they are going to sustain dia punya company. So instead of they are looking at the oil and gas industry, dan sekarang dia are looking at the renewable energy. Contohnya seperti di Petronas di Malaysia, kita sekarang sudah sedang wujudkan satu departemen baru, kita panggil sebagai Department of Renewable Energy, yang mana kita we are looking at the wind energy di Malaysia. So istilah berkenaan dengan tak dapat kerja berkenaan dengan lapangan industri perminyakan masih ada, jangan risau, sambah. Ya, Ibu tambahkan, saya sepakat dengan Mr. Aspar. Jangan risau mahasiswa-mahasiswa teknik perminyakan ya, industri migas itu cadangannya masih banyak ya, dan juga ada penemuan-penemuan eksploitasi yang baru ya, Mr. Aspar ya. Jadi tidak mengurangi, cuma kita berharap adanya keseimbangan di lapangan migas itu. Ada yang pembangkitnya pembangkit diesel, kalau kita perhatikan kalau kita ke Chevron ya, ada pembangkitnya pembangkit diesel kan. Nah, tapi juga kalau kita bisa berharap dari hasil sebuah industri itu bisa pembangkitnya untuk menggerakkan pompa menggunakan renewable energy. Nah, begitu yang kita harapkan sebenarnya pada tahun 2013 dengan BLH Provinsi Riau itu ya. Jadi kalau untuk menggerakkan pompa-pompa di lapangan migas itu, nah sebaiknya menggunakan energi. Nah, begitu kira-kira maksud dari pemerintah supaya industri migas memang menghasilkan minyak yang tidak renewable. Namun dalam pelaksanaan produksi minyak dan gasnya itu, dia menggunakan energi-energi yang dari energi renewable. Begitu. Baik, bagaimana dengan Saudara Julius? Apakah penjelasannya sudah kompleks? Sudah, Kak. Baik, terima kasih kepada Mr. Asfar dan Ibu Dr. Mursida. Thank you so much. And we next to the next agenda. We continue to the next agenda. That is photo session and attendance the certificate for our speakers. So before that, I'm feeling sorry because of the time was wasting for Q&A session. Once again, I feel sorry to all the participants for this Q&A session because we have a time for that. Next, we continue to the next agenda. Attendance, a certificate for our speakers. And before that, before I'm closing and before we go into protestation, I would like to invite Ibu Mrs.
Novia Rita STMT. Okay, to give you. All this. All right. Okay, thank you, Rami. Tadi di awal, saya lupa ya, bahwasanya kebiasaan kita di negeri Melayu harus membawakan pantun, ya. Nah, jadi di akhir sebelum kuliah tamu atau stadium general ini kita tutup, ya, jadi ada beberapa pantun nanti yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang mewakili program studi teknik perminyakan kepada Mr. Muhammad Aspar bin Muhammad, ya, dan Ibu Dr. Mursidah atas sharing knowledge dan ilmu yang diberikan sangat bermanfaat sekali, sehingga mahasiswa-mahasiswi teknik perminyakan dan partisipan yang ada di Zoom ini, ya, mendapatkan ilmu. Dan semoga ilmu yang disampaikan juga berkah, karena bukan hanya sekedar bidang petroleum engineering saja yang diketahui nanti oleh mahasiswa-mahasiswa kita, tetapi juga renewable energy. Jadi energi itu bukan hanya dari fosil saja, tetapi banyak sumber-sumber energi, ya, yang ada di alam sekitar kita yang dapat kita manfaatkan, ya, untuk keberlangsungan, ya, kehidupan. Dan jadi bisa memanfaatkan, ya, alam sekitarnya selain energi fosil, ya, untuk keberlangsungan kehidupan, ya, seperti itu. Baik, ya, saya ingin membacakan tiga buah pantun penutup, ya, dari Pekanbaru ke Malaysia. Naik kapal, jalurnya Selat Malaka. Kami sangat terharu dan bangga. Mr. Aspar dan Dr. Mursidah jadi pembicara. Principle of Sustainable Development and Renewable Energy. Topik kuliah umum Stadium General dari perminyakan UIN hari ini. Terima kasih atas sharing knowledge dan ilmu yang diberi. Sangat bermanfaat dan semoga diberkahi. Bunga melati, bunga dahlia, sungguh tajam keharumannya. Betapa hati kami sangat bangga melihat partisipan yang luar biasa. Sekali lagi kami dari program studi teknik perminyakan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen-dosen program studi teknik perminyakan, kepada wakil dekanat program Fakultas Teknik, ya, Universitas Riau, kemudian kepada panitia yang sudah membantu terlaksananya acara Stadium General kita pada hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswi tadi perminyakan yang sudah, ya, stay, ya, dari awal sampai akhir, ya, acara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, mewakili program studi teknik perminyakan. Mohon maaf apabila terdapat salah dan hilaf, ya, dalam pelaksanaan acara Stadium General program studi teknik perminyakan ini, karena kesalahan adalah milik kita manusia, yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya tambahkan sebelum ditutup oleh moderator Rahmi Nurul. Baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rahmi Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mrs. Novia Desente. Alright, before we continue to the closing, to the final hour event, we have to a photo session. So please, for all participants, please turn on your camera. Alright, Mr. Rizky Karisma, are you ready for taking a picture? Yeah, I'm ready. Alright, once again, for all those participants, please turn on your camera, please. Okay, 1, 2, 3.
One more. Wait. One, two, three. Okay, thank you. All right, thank you, Mr. Rizky Karisma, for taking picture, and thank you for all those participants. All right, continue the last agenda. We have present today as we have finished our lectures. Thank you for making time in your busy schedules to join us here, and I wish you all a pleasant day. And to close this event, let's say alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. So finally, from the deepest of my heart, I do apologize if there were mistakes. Thank you very much for your kind attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you soon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you so much, Mr. Asfar. Thank you so much for Dr. Morsida. And thank you so much for Ibu Noviarita. And thank you so much for our lectures. And thank you for all those participants. Salam Ramadan, selamat berbuka. Selamat Ramadan. Buka. Sampai ketemu lagi Mr. Asmar di lain kesempatan dan lain kegiatan. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Saya izin live duluan ya, izin live duluan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih semua. Bu Mursida, Bu Fia. Kita asal Neneng. Terima kasih, Bu Neneng. Sama-sama. Okay. Terima kasih, Bu Dr. Mursida. Ya, Bu Tia. Masih stay di rumah nih, Bu. Tidak. Apa ya, tidak semua. Karena kan kalau Ibu nggak salah, semester 1 itu ada berapa? 100, 4 kelas itu 150-an ada kan, Bu Ria? 180, Bu. Ada yang gabung di YouTube tadi sekitar 30-an ya. Oh iya, berarti bisa semua ya. Ya. Karena capacity dari Zoom kita cuma 100 orang, Bu. Oh. Terima kasih, Rahmi Nurul. Ya. Ibu, terima kasih kembali Bu atas kesempatannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Good speak Inggris ya, Bu Dokter ya. Sinurulnya. Terima kasih Rizky. Terima kasih Bu. Rizky ini ketua Rizky Karisma, ketua panitianya. Ya. Tadi video Rizky, tadi video Mr. Asfar juga nggak ada suara ya, Rizky ya. Rizky masih mute itu Rizky? Mungkin ya, anu pengaturan ya itu. Pengaturan itu di Rizky? Gimana itu kenanya? Ya. Tadi video Ibu juga udah full di volume saya, Bu, juga enggak kedengaran gitu. Iya, jadi waktu Mr. Paul Mr. apa Pak Asfar itu tidak ada suara. Jadi Ibu juga udah ragu-ragu juga tadi mau nampilkan video kayaknya juga enggak ada suara nih gitu ya. Pengaturan YouTube ya pengaturan Zoom-nya itu Rizky. Sepertinya gitu, Bu. Saya kurang tahu juga. Ya, berarti kita harus belajar lagi teknik digital ini berarti semua nih kita ya. Iya nih, Bu. Iya. Pak Tobi tadi karena ada kegiatan lain, jadi hostnya kita serahkan ke Rizky, Bu. Tapi memang semua video tadi ya, Rizky ya. Dari bisa Asfar sampai Bu Dr. Mursida nggak ada suara. Iya, Bu. Nggak ada, Bu. Iya. Mungkin pengaturan ini, Bu. Pengaturan di Zoom-nya kita yang belum paham. Iya, mungkin itulah nanti kita belajar next. Iya. Bisa kita evaluasi untuk hari ini kan kita penggunaan teknologi IT kita ini harus kita coba lagi tingkatkan. Iya, Bu. Terima kasih ya kepada mahasiswa-mahasiswi Teknik Perminyakan yang sudah stay tune dari awal sampai akhir. Oke. Okay. Lev ya. Oke, Bu. Oke, Nurul, Rizky, Ibu Lev ya. Terima kasih ya, Rafi Nurul ya. Baik, Ibu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.
Terima kasih participants. Oh ya. Gimana ya, Pak? Bagi linknya. Linknya tadi. Ya, linknya enggak ini. Bisa dikirim ke grup WA aja ya. Ya udah masuk kok. Iya. Yeah. Maaf tadi ada kendala. Halo Bang Irsan. Masih stay? Masih, Bang. Kak, izin nanya Kak, ini link apa? Oh, boleh. Nada kirim ke grup angkatan. Boleh. Di share ke grup angkatan boleh juga emang ya? Jangan di share ke grup angkatan. Soalnya ada yang ini angkatan 20 daftar semua atau enggak ya? Orang ini terkendala di link pendaftaran kemarin tuh Kak, karena kan kayak sering error gitu linknya, jadi kayak pada udah males atau gimana juga nggak tahu. Iya Bang, ada juga yang nggak bisa join ke grup WA-nya gitu. Ada yang udah daftar tapi ada yang udah daftar tetapi tidak bisa join di grup WA. Nggak tahu kenapa. Udah WA ada. WA ada. Atau coba tanya Bu Pia dulu. Iya. Memang atau apa San? Memang kemarin banyak kendala linknya San. Ya coba tanya Bu Pia apa link adsense-nya itu boleh di share atau enggak gitu. Wow. Wow. So. Ntar ya lagi konfirmasi sama Bu Fia. Oke. Bang Ki. Ya udah share aja ke apanya? Ke grup angkatan. Nggak apa. Oke, Kak. Share. Oh my God, I got a compliment. Nada, ini nggak apa ya bisnis? Nggak apa-apa. Terima kak. Ini tinggal yang live aja ya. Oke. Yes, gimana bang? Live aja. Oke. Okay, thank you so much. Ya bu, assalamualaikum. Ayo, siapa yang ingin menang?